Bagaimana bisa, atau kenapa seorang ustadz Ali Muhammad Hudaybi ini terjun ke sosial media yang bernama YouTube? Apakah yang beliau cari adalah viewer, atau popularitas, ketenaran, atau mungkin? Suatu profit pemasukan penghasilan bagi dirinya atas apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Salatan wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada saat ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang hangat di tengah gerincik-gerincik hujan dengan seorang guru ya guru saya yaitu Al Ustad Ali Muhammad Hudaybi MA. Nah di sini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan dari beberapa netizen, yang mana pertanyaan itu adalah: bagaimana bisa atau kenapa seorang ustadz Ali Muhammad Hudaybi ini terjun ke sosial media yang bernama YouTube? Apakah yang beliau cari adalah viewer atau popularitas, ketenaran, atau mungkin suatu profit, ya, pemasukan, penghasilan bagi dirinya atas apa yang beliau sampaikan. Gitu. Nah. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Al Ustad. Tafadhol Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Ujang dari netizen ya atau beberapa netizen terkait kenapa saya begitu semangat mereka membuat video kemudian mengupload video-video saya bahkan tidak hanya saya guru-guru saya kawan-kawan saya ke sosial media terutama ke YouTube pertama ya dulu-dulu ya Ustadz dujang ketika di beberapa pengajian saya ditanya oleh jamaah Ustadz pembahasan Ustadz yang kemarin itu tentang apa mohon diulang. Kemudian ada salah satu jamaah yang mengatakan, Ustadz kalau bisa, agar kita tidak mengulang, Ustadz bisa merekamkan untuk kita, ya. Pengajian-pengajian Ustadz. Jadi ini awalnya Ustadz Jadi kenapa saya membuat video, kemudian video-video saya di-upload ke Youtube, awalnya adalah permintaan daripada jamaah-jamaah pengajian saya saat itu yang mungkin tidak semuanya bisa mengikuti. Jadi mereka bisa mengikuti langsung melalui channel YouTube. Nah pada saat itu saya membuatlah apa namanya channel YouTube saya. Jadi awalnya atas permintaan jamaah. Apakah saya mencari tadi apa profit, mencari ketenaran, popularitas. Bagi saya ini semuanya dunia. Dunia itu sesuatu yang fana, rusak. Kalau kita mengejar dunia, ya sedikit. Sebagaimana namanya itu. Dana, rendah dia. Maka memang ini mungkin motivasi bagi teman-teman eh, da'i atau ustadz yang ingin terjun ke dunia dakwah melalui YouTube ya atau media sosial agar terus memperbaiki niat bahwa penghasilan misalnya sekarang saya dapat adsense dari YouTube itu tidak seberapa itu dunia kalau kata Imam Ibnu Athaillah idza aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala bi izzin yafna jika engkau apa namanya menginginkan kemuliaan yang abadi jangan membanggakan kemuliaan yang fana dunia itu fana jadi kalau dapat reward atau tadi bahasa ustad apa profit dari YouTube sekian sekian itu hanya bonus saja bukan itu tujuannya tujuan utama saya yang membuat YouTube itu pertama ingin menyampaikan ilmu ilmu Allah ingin menyampaikan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu saya yang saya pernah pelajari dari guru-guru saya. Saya teringat satu hadis itu. Man kata ma ilman, ya, al ya aljamahullahu yaumal qiyamah bil jamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu artinya tidak mau menyampaikannya kepada orang lain tentu sesuai dengan kapasitas ya sesuai dengan kemampuan tanggung jawab yang dimilikinya maka Allah akan mengekang dia pada hari kiamat dengan kekangan daripada api neraka ini juga yang membuat sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah ini perawi hadis paling banyak ini asisten Rasulullah pemimpinnya Ahlus Sufah. Itu beliau pernah mengatakan begini. Kalau bukan karena dua ayat dalam Quran. Laula ayatani fi kitabillah ma haddatsu haditsan wahidan. Kalau bukan karena dua ayat dalam kitabullah dalam Al-Qur'an, maka saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Apa ayat itu? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mimba di mabayan nahulin nasifil kitab itu ya ula ikayal anuhumullah wa yal anuhumullah inun seterusnya ilaladina tabu wa aslahu wa bayanu faula ikatubu alaihi mu anatawa burrahim jadi orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui ya setelah jelas keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keterangan-keterangan dalam Al-Quran maka dia akan dilaknat oleh Allah ya la'anuhumullah selain oleh Allah wa yal'anuhumul manusia-manusia pun akan melaknatinya ini ancaman iqab bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu agama ini motivasi pertama saya ya mungkin motivasi kedua ya tadi motivasi pertama saya adalah karena permintaan jamaah kedua karena hadis atau ayat ini. Yang ketiga, kenapa saya begitu semangat membuat video gitu ya? Saya teringat satu kalam hikmah atau satu perkataan dari Al Habib Mundir pernah dengar? Al Habib Mundir bin Fuad Al Musawa. Beliau kalau tidak salah pernah mengatakan begini. Dunia maya ini, media sosial ini banyak gelapnya. Begitu dipenuhi dengan kegelapan. Sangat sedikit kata beliau, para da'i yang mau terjun ke dalamnya. Sangat sedikit. Ya boleh jadi karena ketidak apa namanya tahuan bagaimana mengoperasikan apa namanya media sosial Padahal banyak dai dai ustad-ustad yang mungkin mumpuni, tetapi karena keterbatasan apa, apa namanya, tim, misalnya, atau apa, saat ini mohon maaf, saya tidak punya tim, atau misalnya saya nyuruh murid saya, ayo bikin video, enggak, saya kerjakan dengan sendiri, dan saya pun upload ya sembarang kapan saja gitu, kan kita tahu ya, youtuber-youtuber itu kalau upload apa waktunya ditentukan agar viewernya ini bapak ibu bisa cek YouTube saya saya tidak nyari viewer viewer saya dikit semuanya apa namanya nggak terlalu banyak lah gitu karena memang uploadnya ya sembarang gitu kenapa karena saya takut ketika saya upload misalnya di kemudian hari nunggu waktu lama bagaimana kalau saya matinya sekarang jadi prinsipnya bukan nunggu nanti atau apa namanya? Bukan nanti bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana sekarang gitu. Ada orang ingin tobat esok hari. Kemudian dia tidur apa namanya? Enggak bangun lagi. Kenapa enggak tobat sekarang gitu? Harus nunggu besok kan gitu. Maka wajar kalau kalau misalnya penonton eh channel saya enggak begitu banyak. Karena saya bukan mencari itu, saya bahagia. Misalnya, ada yang nonton satu orang pun, kemudian mendapatkan manfaat dari apa yang saya upload. Itu sudah luar biasa bagi saya. Jadi, saya ulang ya, kenapa? Kenapa saya begitu semangat? Karena saya teringat kalam hikmah daripada Al-Habib Mundir, sangat sedikit para dai yang turun ke dunia maya ini. Seandainya mereka membuat tulisan yang baik, yang luhur atau membuat video ya mungkin. Itu akan akan mempengaruhi sinyal alam ini menjadi baik, menjadi mulia. Apa yang kita upload, apa yang kita tulis daripada kebaikan itu akan mempengaruhi alam ini menjadi baik juga. Asalkan niatnya baik menyampaikan ilmu tidak untuk bertengkar dengan sesama, kan? Sekarang banyak itu agar mendapatkan apa namanya, viewer, agar mendapatkan profit sesama ustadz di apa di versus-versus. Kan, saling serang, membahas hal-hal yang sensitif. Ya, ya kalau mau terkenal, ya silahkan. Seperti itu, khalif tuh, orof tadi, antum nanya, apakah ingin terkenal? Terkenal di dunia itu terbatas. Kalaupun terkenal, yang tidak apa-apa. Kalau menyebabkan kemasyhuran itu, keterkenalan itu, menjadikan orang kenal Allah, tidak apa-apa. Malah lebih baik. Ya antum harus terkenal kalau menyebabkan orang itu ingat kepada Allah. Semangat beribadah, semangat beramal, semangat melakukan kebaikan. Tidak apa-apa, harus terkenal. Agar menjadi uswatun hasanah. Menjadi contoh. Kebaikan jangan disembunyikan. Kalau kebaikan disembunyikan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada sahabat-sahabat, kan begitu? Jangan sampai maksud saya bertentangan dengan uswatun hasanah. Tentu dengan terus menjaga niat. Karena bagaimanapun yang ditulis, yang direkam, yang disampaikan itu adalah ilmu Rasulullah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin merekatkan umat ya, bukan apa? Belah. memecah belah umat. Kan sekarang pengennya begitu. Padahal kata Rasulullah, "Kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang yang saling bersaudara. Motivasi selanjutnya saya teringat satu nasihat dari guru saya, Ustadz. Beliau pernah mengatakan begini. La tamutunna illa wa antum katibun. Jangan mati, jangan meninggal sebelum engkau menjadi penulis. Artinya meninggalkan karya tulis. Kenapa? Karena karya tulis itu akan abadi. Al-khattu yabqa zamanan tulisan itu akan terus abadi. Wakati bulhoti tahtal ardi madfunun itu ya. Sementara penulisnya itu berkalang tanah, artinya mati, berada di dalam kubur. Tetapi tulisannya terus abadi, dibaca sepanjang masa. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i karya-karyanya masih dibaca oleh kita. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Mereka masih disebut namanya, dikenal karena tulisan. itu. Nah sekarang, karena mungkin dulu belum ada dunia maya ini, belum ada Youtube. Maka bagi saya Youtube ini bisa saja menjadi alat dakwah. Selain tulisan juga menjadi alat dakwah. Jadi alat dakwah ini banyak. Bisa mimbar, bisa ceramah umum bisa tulisan, bisa dengan eh, apa namanya dunia YouTube ini, asal dengan tanggung jawab ilmu. Jadi kalau tadi guru saya mengatakan la tamutunna illa wa antum katibun, maka saya katakan la tamutunna illa wa antum youtubun gitu <tik> bisa, bisa, bisa. Janganlah engkau mati sebelum menjadi youtuber. Maksudnya apa? Karya-karya Anda baik berupa ilmu pengetahuan, pengajian, kebaikan, manfaat itu abadi terdokumentasikan di dalam channel yang kita buat sehingga kapanpun orang ingin melihat mengambil manfaat ya tinggal klik sangat mudah itu motivasi eh, saya selanjutnya ya ada lagi satu <tuh> motivasi yang sering disampaikan guru saya. La ayyah di Beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim ya. La di khairul min humurin Kalau berkat jasamu kata Rasulullah, orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, ini kan upaya kita ya, dia. agar orang juga melakukan hal yang sama atau bahkan lebih, melakukan kebaikan yang lebih dari kita. Misalnya, orang melihat video saya, kemudian semangat dia, termotivasi, menjadi rajin ibadah, menjadi, apa namanya, kiamul lailnya tidak pernah terlewat. Maka kata Rasulullah, khairul laka min itu lebih baik bagimu daripada unta merah unta merah itu pada saat Rasulullah hidup atau pada masa beliau itu kendaraan paling mahal sekarang kendaraan paling mahal di dunia apa Pak Ustaz mungkin kalau mobil Alphard Alphard ya masih tergorong murah itu apa kira-kira pokoknya yang paling mahal Nah, unta merah itu kendaraan paling mahal. Itu tidak lebih baik daripada seseorang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Ya, maksudnya seseorang yang mendapatkan kebaikan dari sebab kita menyampaikan kebaikan. Gitu. Jadi dia menjadi baik oleh sebab kita menyampaikan kebaikan. Tentu yang memberikan kebaikan Allah hidayah. Tetapi sebabnya dari upaya kita mungkin bisa dipahami. Jadi kalau ada orang masuk Islam, apalagi misalnya berkat video yang kita upload, itu lebih luar biasa lagi. Kita nggak tahu, jangan-jangan video yang kita share itu menjadikan orang lain mendapatkan hidayah. Ya. Maka terus share manfaat kebaikan. Kalaupun ada bonus, misalnya dapat iklan, itu kecil dunia itu. Mohon maaf, di rumah saya ada Alphard. Ya. Saya ada mobil Accord. Banyak mobil di rumah. Ya cukup bagi saya itu. Untuk apa? Jadi kalaupun dapat bonus, ya itu anggap saja buat ngopi lah. Buat apalah Buat jalan-jalan. Ya. Jadi itu motivasi-motivasi kenapa saya hampir mungkin dibilang setiap minggu itu mengupload video saya. Ya mungkin motivasi yang lain banyak. Tapi itu yang menurut saya paling inti ya. Kenapa saya eh, bikin video. Ya. Kalau tadi dikatakan saya pengen tenar, untuk apa? Ketenaran di dunia itu terbatas. Lebih baik kita tenar di langit kan begitu. Iya. Caranya bagaimana? fi man indah kan gitu. Caranya adalah dengan terus mengkaji kitabullah. mengingat Allah, berzikir kepadanya, itu akan disebut-sebut oleh Allah nama kita di makhluk-makhluk sekelilingnya. Di sana lebih luas keterkenalan kita daripada terkenal di dunia. Kalau pengen terkenal gampang, Ustaz. Kita bikin sesuatu yang nyeleneh gitu. Nyerang sini, nyerang sana, kan sekarang begitu bikin video yang yang kontroversi begitu nyuruh murid-muridnya bikin bisa aja seperti tapi saya mendapatkan pesan dari guru kami Kiai Ali Mustafa Yakub sebisa mungkin dalam berdakwah itu jangan tafriqul ummah jangan memecah belah ummah tetapi tauhidul ummah menyatukan ummah mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, saudara, alhamdulillah kita semua sudah mendengar penjelasan dari Al Ustad Ali Muhammad Hudaybi. Ternyata beliau sangat termotivasi oleh beberapa gurunya, itu ya. Yang mungkin tadi pertama motivasi beliau adalah Bagaimana cara kita menggunakan teknologi, gitu ya? Teknologi yang kita punya sekarang yang lagi ramai di genggaman manusia itu adalah handphone. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkannya, gitu? Agar apa yang kita punya tuh bermanfaat bagi diri kita juga bagi umat, gitu. Yang kedua, beliau termotivasi oleh dua ayat yang kata seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah gitu kan. Beliau tidak akan menyampaikan satu hadis pun kalau tidak ada dorongan dari dua ayat tersebut. Yang selanjutnya yaitu termotivasi dari siapa? Habib Munjir ya. ya. Gitu. Yang selanjutnya termotivasi dari seorang Guru. siapa? Guru saya Guru. Guru ya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub almarhum Nah, itu semua adalah suatu dorongan motivasi yang sehingga beliau semangat. Begitu semangat untuk berdakwah melalui channel Youtube ini. Nah, bagi saudara-saudaraku sekalian, ya kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Ternyata cara kita mendapatkan ilmu untuk sekarang itu sangatlah mudah sangatlah mudah. Ada dalam genggaman tangan kita, genggaman diri kita. Tinggal apa? Tinggal kemauan. Tinggal kemauan gitu ya. Kalau tidak ada kemauan, oh tidak akan dapat apa-apa gitu. Jadi tinggal maunya baru kita berproses gitu. Itu ya. Jadi mudah-mudahan yang kami obrolkan di sini bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi saudara khusus kalian para pendengar gitu itu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya dari apa yang beliau jelaskan gitu. akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh